Semua, jumpa lagi bersama channel Deos Project. Channel yang akan bagikan news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus dari artis bernama Gisela Anastasia. Kali ini terkait dengan kasus video yang mirip dengan Gisela Anastasia. Kali ini diikut dikomentari oleh pakar telematika Anomanyu. Ia menyebutkan sangat mudah untuk menelusuri sosok pemeran pria di video milik Gisela tersebut. Abimanyu menyebut tidak sulit bagi kepolisian untuk mengusut siapa pemeran pria dalam video mirip artis Gisela Anastasia. Abimanyu menyebutkan sebuah tanda bagian wajah pemeran pria di video tersebut bisa jadi salah satu cara untuk membuktikannya. Ia mengatakan adanya tanda di pipi menjadi bukti kuat menelusuri siapa pria tersebut. Ditambahkan lagi, intinya yang paling mudah di situ adalah bagian pipi ya, dia punya tanda yang berbintik, yakni dengan adanya tanda yang terdapat di wajahnya, penelusuran sangat mudah sekali untuk ditemukan siapa sosok itu. Tentu ini sangat real, mudah dilakukan penelusurannya apabila diminta. Diketahui sejak Sabtu 7 November 2020 pagi, video mirip Gisela beredar di media sosial Twitter. Demikian berita dari Deos Project. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.